Nah itu ada urang pecinya tuh, ada urang pecinya, ada ikan belanak, ada urang lagi. Udang pecin dapat dua udang. Yut, jaring iwak aja diganggu anak kutu, lagi pengen mengalau iwak. Yut aja diganggu. Mulai pasang bos, mulai kabur. Baru pasang ikannya pada nyerang ikan belanaknya. Mudah-mudahan di lokasi tempat ini kita diberi keselamatan, kesehatan dan diberi hasil yang memadai bosku ya. Minta doanya bosku. Itu tadi saya nebar jaring, langsung ikannya pada nyangkut di jaring. Kan ada udang, itu udang bos. Nah ini bos udangnya tuh, tuh udang pecin, tuh udang pecinnya, tuh ada udangnya bos. Ada udangnya tuh, udang pecin bos, ikannya tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tuh banyak bos. Banyak ini, tuh bos, banyak, alhamdulillah, bos banyak. Alhamdulillah kelihatannya lumayan banyak bos. Bos banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa untuk lapos. Banyak bos. Alhamdulillahirrahmanirrahim bos. Ada sampah plastiknya tuh. Bos. Oh, ikannya banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh.
Ada ularnya juga, bos. Ada ularnya tuh. Besar. Ada ularnya. Tuh banyak ikannya tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Melon jaring kena. Ada diganggu waras selamat. Kenapa apa, Yud? Ini air lautnya lagi pasang, bos. Air lautnya lagi pasang. Ada ularnya ini, bos. Ular kena ke jaring. Ular nyangkut ke jaring, bos. Ini saya mau lepas, bos. Nah ini, bos. Ularnya nih. Ularnya nih. Lempar aja, bos. Satu kali pengangkatan itu lumayan dapat banyak. Nah ini hasilnya, bos. Tuh hasilnya. Kita tunggu 20 menit lagi kita tarik. Nanti setelah itu kita pulang karena ini waktunya sudah mulai beranjak siang, bos. Kita sudah rokokan, sudah habis satu batang. Kita akan menarik jaring yang terakhir. Mudah-mudahan tarikan jaring yang terakhir bisa memperoleh hasil, bosku. Setelah itu kita nanti mau pulang karena air lautnya semakin banyak lah. Airnya lagi pasang sih kondisinya di sini, air lautnya lagi pasang, lagi rob lah kata orang losarinya. Dan angin pun mulai bertiup kencang. Kita mau menarik jaring yang terakhir. Oke, bosku. Ikuti saja, bosku, lihat tarikan yang terakhir, mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil, bos, ya. Lumayan buat tambah-tambah lah, buat tambah-tambah lauk. Nah ini ikan lanak masih tetap yang nyangkut di jaring ikan lanak. Thank you.
sudah mulai kencang. Air robnya semakin naik ke atas bosku ya. Kita mau pulang bosku. Eh. Ya bos, sebelum pulang kita bakar ikan dulu. Tuh apinya lagi dinyalain. Kita bakar ikan dulu buat mengejar perut. Nanti setelah bakar ikan dan makan nasi lengko, kita pulang. Nah ini baju-bajunya bos, yang tadi buat terjun ke laut lagi dijemur sejenak biar agak kering. Nah ini bos hasilnya itu tadi jaring itu. Alhamdulillah bos. Nah itu ada urang pecinya tuh, ada urang pecinya, ada ikan belanak, ada urang lagi. Udang pecin dapat dua udang. Ikan belanak ya lumayan lah, 2 kilonan dapat. Alhamdulillah bisa buat lauk pauk anak-anak di rumah. Bakar udang bos. Makan bos. Ayo udang. Oke bos, kita tadi sudah membakar ikan hasil buruan. Itu tadi yang dibakar udang pecin yang nyangkut ke jaring dan ikan belanak. Rasa ikannya lumayan gurih bosku, maknyos lah. Ikan belanak rasanya maknyos. Belum kita pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bosku like, subscribe, juga share agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu. Tetap dukung bosku channel saya agar saya tetap lebih semangat dalam berkreasi membuat konten-konten kedepannya. Oke bosku, kita